Hai teman-teman, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman, kita lagi setting-setting BX25 teman-teman ya. Kemarin baru datang popornya. Ya. Feel juga popornya, saya beli dari Gen Popor. Harusnya glossy. Pesannya ini dikirim tidak di glossy. Ya, begitu dikomplain, maaf ya sudah. Artinya memang nggak bagus ya, nggak akan pesan lagi ke sana gitu ya, dari Zen Popor gitu ya. Yang dari Nelaminated sampai sekarang juga belum dikirim ternyata ya. Kemarin janji Jumat paling lambat, ternyata cuma nggak ada kabar. Ya sudahlah, relakan aja lah gitu ya, nanti yang Maha Kuasa aja yang balas gitu ya. Kemudian settingannya pakai roket teman-teman semuanya, roket 14 green gitu ya. Kalau ini Hyperman itu di 27 joule, artinya kalau di ini maksimal 800 ya. Kalau yang 13 green 13,43 punya hanya monster itu di 819 ya. Dikasih toleransi sampai 821. Ini saya di bawah 800 saja ya, 798 begitu mainnya segitu. Jaga 20 meter enggak ada masalah teman-teman ya. Seperti apa hasilnya? Kita lihat yang berikut ini ya, ada tiga tembakan terakhir yang tadi, yang awal-awal tidak saya rekam, yang saya rekam yang tiga terakhir ini. Yuk kita simak. Oke teman-teman, kita videokan yang tembakan tiga terakhir ya. Saya setting dulu lagi. Tadi ini baru nyeting teman-teman. Saya ambil di baris keempat ya. Apakah bagus hasilnya? Ketinggian ya. Lagi. Oke. Okay. Nah, kita sekarang lari ke sini. Target nomor 23 teman-teman ya. Masih 10 ke bawah. Terakhir teman-teman. Oke, kita sih hasilnya ya, kita lihat ya. Oke teman-teman, itu ya hasilnya ya. Jadi masih ada diskon teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada kita dapat 4 teman-teman yang masih 9. 4 9 12 8, lainnya 10 ya. Jadi 246 masih belum bagus teman-teman ya. Ya targetnya 250 ya, kalau bisa X semua, 250 nya X semua ya. Memang ada angin teman-teman ya, walaupun pagi ya ini ya, angin juga lumayan ada terasa padat gitu ya tadi, sehingga ada yang loncat. Kemudian kita harus pandai-pandai lihat angin di senapan juga teman-teman ya, karena kita isi di 3000 ya, awal-awal bagus gitu ya. Tadi ada satu loncat yang pertama kali itu setengahnya belum benar ya. Saya tembak bagus sekali pas tengah, langsung saya tembak di apa namanya targetnya. Saya ingat loncat, wah butuh loncat, saya balikin lagi, tes lagi, nah baru bisa 10-10-10 ya. Jadi begitu ya, jangan langsung kalau dapat 10, di tes di setter itu langsung tembak, jangan. Ya, tes lagi, apa dua, tiga kali, oke. Apabila sudah kena di situ, jalan lagi.
Nanti sampai ujung tes lagi, jalan lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya dipastikan benar ya. Kadang-kadang angin itu juga kita tembak setengah itu lagi ke atas, lagi ke bawah gitu ya. Lagi kanan, lagi kiri gitu ya, mimisnya ya. Dan ini mimisnya nggak dipilih teman-teman ya. Saya nggak pilih mimis ya. 246 dan Pak milih mimis ya. Kalau dipilih mungkin akan lebih bagus ya. Nah, tapi bagaimana kita mengenal senapan itu paling penting teman-teman ya. Oke, kemudian saya juga mau sampaikan untuk popper ya. Popper enggak boleh sembarangan teman-teman ya. Jadi kita harus memenuhi regulasi. Ya, salah satu contohnya dari sini sampai ujung itu maksimal 85 cm gitu ya. Di sini 76,8 enggak salah itu. 76. Itu dari depan ke sini 12 cm itu di 76. Terus tengah kalau ada teman-teman ada butt plate itu harus pas tengah, enggak boleh kanan kiri gitu ya. Jadi ada syaratnya. Dan ini sudah memenuhi syarat ya, yang popper ini sudah memenuhi syarat tinggal bisa dipakai untuk lomba ya, hanya kita perlu setting lagi, di tuning lagi yang lebih bagus ya. Itu teman-teman ya, bagi yang suka main BR25 kompetisi AVR lumayan bagus ya, walaupun ini masih begini teman-teman. Konfirmasi disuruh ngirim balik gitu, kirim balik saya perbaiki, mengirimnya malas juga kan gitu kan. Ya ditanya yang mau diperbaiki apa nggak dijawab, susah ya. Katanya mau diganti juga nggak diganti-ganti, nyata enggak lah, kayak diganti jambu kayak yang enggak ya, maunya diperbaiki teman-teman sama AVR ya. Tapi memang seri yang ini kendalanya ada Cina aja ya. Nah, ini balik di sini karena balik ini kan ada getaran, ada tekanan ke belakang ya, dan itu membuat mungkin lebih tidak konsisten daripada blazer ya. Saya pikir blazer itu lebih bagus ya daripada AVR ya, buat teman-teman yang main BR ya. Blazernya masih belum bisa kita pakai, popernya juga masih belum datang ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa di-sharing pagi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam setelah gas. See you.